Pembela Islam FPI bukan partai politik. FPI adalah organisasi Islam yang berasaskan Islam, berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ariyah, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Ghazali. Dan FPI merangkul semua ahli-ahli tarekat dari berbagai macam aliran, selama tarekat itu tidak menyimpang. Di sini ada Kiai Haji Syekh Misbahul Anam. Beliau ini mugaddam di tarekat Tijaniyah. Dan beliau adalah sekretaris Majelis Syura DPP FPI sekaligus juga sebagai pendiri Front Pembela Islam. Nah, karena itu kalau dilihat dari sisi itu, FPI dan NU banyak persamaan. Sama-sama akidah Asy'ari, sama-sama madhab Syafi'i fikihnya, sama-sama tasawufnya Ghazali. Lalu bedanya apa? Nah, bedanya saudara, orang-orang tua kami di NU di dalam menyikapi kemunkaran dan kebatilan menggunakan pendekatan persuasif. Jadi pendekatannya tuh hanya dengan dakwah. Dari titik awal sampai titik akhir, berhasil enggak berhasil, persuasif dengan dakwah. Saya maklumi, namanya juga orang tua. Nah, sekarang kami di FPI ini anak muda semua. Anakmu muda. Nah, FPI dalam menghadapi kemunkaran, kebatilan, kami tiru NU. Persuasif dulu. Pakai dakwah dulu. Pakai prosedur dulu. Nah, cuman kalau udah titiknya enggak beres-beres juga, maklum anak muda. Apa boleh buat? Akhirnya kita pakai cara-cara represif. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Bedanya cuma di situ doang. Kalau Habib Abdurrahman Bahrega sebut FPI ini NU plus. Maksudnya plus apa? Itu tadi plus ngobrak-ngabrik maksiat. Insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, kalau bahasanya Pak Kiai Haji Hasyim Muzadi lain lagi. Beliau mengatakan FPI itu NU garis keras. Nah, saya enggak peduli FPI ini mau dibilang NU atau bukan NU, yang penting FPI Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan mau kita diadu dong. Dan saya ingatkan, NU Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi Islam yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Karena itu kita semua, semua umat Islam termasuk FPI, wajib untuk sama-sama menjaga NU agar tidak disusupi oleh kaum liberal, agar tidak dirusak, agar tidak digerogoti oleh orang yang punya akidah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Begitu saya mau tanya, siap untuk bela NU? Siap untuk jaga NU? Siap untuk melindungi NU? Siap mengusir kaum liberal dari NU? Takbir! Takbir! Maka itu kemarin saya, Habib Abdurrahman Bahrega, Habib Mohsen Al-Attas, sengaja mampir ke Kiai Haji Hasan Mutawakkil di Genggong. Beliau adalah ketua PWNU Jawa Timur. Kami sampaikan, Pak Kiai, kami di FPI, kalau dengar di NU ada orang liberal, kami sedih, kami gerah, kami marah. Kenapa? Karena NU itu milik kami. NU itu mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapa yang merusak NU, berarti merusak kita semua. Betul? Betul? Dan Alhamdulillah, sambutan beliau luar biasa. Beliau juga menyampaikan betul. Akhirnya beliau keluarkan unek-unek. Saya juga udah enak sama liberal, Habib. Sudah enak beliau dengan liberal, saudara.
Nah artinya sebetulnya NU FPI di dalam menghadapi liberal itu seiring sejalan. Cuma ini orang-orang liberal jahat, suka ngadu domba. Habaib ame kiai diadu domba, NU ame FPI diadu domba. Betul? Sekarang saya mau tanya, mau diadu domba lagi tidak? Mau diadu domba lagi tidak? Siap bersatu, siap bekerja sama, siap berjuang, takbir. Dan ada kabar gembira, kemarin Kiai Haji Hasan Mutawakkil di Genggong, beliau mengatakan, Habib, tolong dukung kami. Kami NU di Jawa Timur sudah bertekad untuk menutup tempat pelacuran doli di Surabaya. Takbir! Takbir! Berarti saya tanya, kalau NU Jawa Timur sudah punya niat begitu, bagus tidak? Bagus tidak? Siap dukung NU, siap bergerak bersama NU. Jadi kalau nanti NU minta FPI bergerak tutup doli, siap tidak? Siap tidak? Takbir! 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 Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah inilah yang bisa saya sampaikan saudara. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Jadi enggak betul kalau ada yang bilang FPI MNU musuhan, Habaib PKI musuhan, bohong, bohong, bohong. Udah jangan dengerin fitnah begitu, setuju? Setuju? Udah pokoknya biang-biang fitnah begitu kita doain biar udah biar pada mati semua. Amin, amin. Saya udah hitung yang mati udah 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 yang mati ya. Alhamdulillah, dikit lagi nambah yang mati. Pokoknya kalau udah musuhin Islam biar buru-buru mati, amin. Kalau musuh-musuhin habaib biar buru-buru mati, amin. Kalau musuh-musuhin ulama yang istiqomah buru-buru mati, amin. Amin ya rabbal alamin. Makanya polisi kalau gak mau buru-buru mati jangan musuhin Habib Kiai. Betul? Nah, tapi kalau polisinya macam ini duduk bersama kita ikut ngaji, mudah-mudahan panjang umur dalam ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan dapat bintang bukan lagi 4, 9. Amin ya rabbal alamin. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, tidak boleh kita diadu dom. Siap bersatu, siap berjuang bersama.